Okey. Sebelum kita bercerita pasal kereta ni, korang tahu tak? Tesla Model 3 adalah antara EV yang paling laku sekali dekat dunia, di mana kereta ni dah more than 1 million on the road. Lebih pada 1 juta unit dah terjual kereta ni. Dan lagi gila dia lah, kalau tak silap aku dalam tempoh seminggu dia buka booking, dah 325,000 unit dah terjual. Gila tak gila, babe? Gila tak gila lah, Mamat ni, Elon Musk ni. Halo, hai. Okay, forget it. Tapi, fakta tetap fakta. Kita perlu akui, this is fakta. Itulah fakta yang kita perlu terima. Okay, dan sekarang ni, kita nak test pula. Macam mana kereta Tesla ni work? Okay. Okay, ini kan kereta elektrik adalah biasalah dia tak ada enjin kan? Tak ada enjin, tak ada kotak gear. So tekan memang pergi gas, so memang tak ada lag, memang tak ada delay lah. Okay? Dan kita boleh tengok kat sini. Tetapi pelik lah, tak ada meter lah kan. Kau dah biasa tengok meter kan, ni tak ada meter. Berapa pula kelajuan? Kena tengok pula kat sini pula berapa pula kelajuan dia. Okay. Okay. Dan okay. Kau tengok kat sini eh. Kau tengok kat sini, dia ada indikator tau. Depan ada kereta, kanan ada kereta, depan ada kereta, ada 3-4 biji kereta, ada satu motor. Nampak ni? It's real lah, nampak ni? Nampak ni? Okay, nampak ni ada traffic light. Traffic light hijau, nampak ni? Traffic light hijau, ada cone. Nampak ni ada cone? Tu ada cone weh! Dia boleh nampak ni? Gila tak gila, babeng ke cakap kau? Nampak ni? Gila tak gila, babeng punya? Alamak, ai. Okay, tengok sini. Yang ni, yang ni kita move lah. Ni kita boleh tengok map sahaja ni. Kan? Ha. Okay, nampak. Ha, okay. Jalan ni memang banyak bonggol lah. Memang saja bagi ikut jalan ni. 1, 2, 3. Tak ada lag, mate. Wah, brake ni memang power lah. Of course. So, yang ni macam aku cakap tadi, 82 kilowatt. Dengan boleh pergi sampai 500 lebih kilometer. So, bagi aku, kalau aku tanya pada aku, aku repeat banyak kali tau. Of course, kereta elektrik bukan sesuai untuk semua orang. Dan kereta elektrik juga bukan the first car. Bukan is not the first car lah kiranya. Maybe dia punya second car, third car dan sebagainya. Dan beli kereta elektrik ni, the best charging station adalah dekat rumah sebenarnya. Di sebalik kita duk risau katakan charging station tak cukup. Memang betul. Secara personally aku akui benda memang tu, memang sekarang ni kita nampak picking up lah semakin banyak. Daripada dulu free, sekarang dah kena bayar kan. Dulu free, sekarang banyak kena bayar. Ada kena bayar sampai 100 lebih, 200 lebih untuk full charge dan sebagainya. Dan untuk maklumat anda semua, bagi anda yang tak tahu, untuk charging station ni sebenarnya dia bukan jual elektrik tau, tetapi dia jual parking spot. Sebab elektrik cuma boleh dijual oleh TNB sahaja. Okey, orang-orang lain tak boleh jual elektrik. TNB sahaja yang boleh menjual elektrik. Dan kebiasaan yang mereka yang kena charge ni, dia adalah charge parking. Parking fee. Kiranya kau kena masuk, kau kena bayar. Contohnya berapa lama kau kena bayar, ya, sekali masuk berapa kau kena bayar, and then per minute berapa kena bayar. Yang itu dia bukan jual elektrik kau. Yang itu dia jual adalah parking spot. Okey, yang ini mungkin ada yang tak tahu eh. Yang ini aku kena bagi tahu korang. Yang cuma boleh jual elektrik adalah TNB sahaja boleh jual elektrik. Dan berbalik aku cakap kan, the best charging spot adalah dekat rumah. Dia macam handphone lah, macam aku cakap. Balik rumah, malam, charge. And then besok bangun pagi. Bangun pagi, gosok gigi. Tengok-tengok, dah penuh. Dah full charge lah. So, itulah the best. Dan of course, beli kereta EV ni, once kita bawa, once kita jadi owner, this is about the planning. Hari ni aku nak ke mana? Okey, hari ni aku urgent lah. Aku kena pergi Kelantan. Sampai Kelantan, aku sign dokumen 2 juta. Aku kena pergi Kedah. Depan Kedah, aku kena sign 3 jutanya projek. Lepas tu, aku kena pergi ke Negeri Sembilan. Non-stop. Aku tak boleh berehat. Aku tak boleh nak berhenti 1 jam. Aku tak boleh berhenti 2 jam. Aku tak boleh. Nanti aku rugi berbilion-bilion. Kalau macam tu, maksudnya kereta ni, mungkin hari tu tak sesuai untuk kau. Okey, hari tu aku kena bawa Alphard contohnya. Aku kena bawa Saga contohnya. Sebab aku apa, minyak tak ada, aku isi minyak. Minyak tak ada, aku isi minyak. Aku tak sesuai. So
Sebaliknya, untuk sesiapa yang beli kereta EV ni adalah, it's about planning. Hari ni aku nak ke mana? Okay, hari ni aku nak ke Kedah. Lepas settle balik hotel. Hotel, kau kena cari hotel yang ada charging station. Kau kena cari charging station. So, charge. Besok bangun, bangun pagi, penuh balik bateri. So, it's about planning. Okay, sekarang ni dia ada berapa mood pemandoran. Okay, kita pergi eh. Yang ini chill. Dia ada dua lagi. Satu standard. Standard ni macam sport mood. Oh, ini lagi babe. Tadi masa chill tu aku tak adalah ke belakang sangat. Chill ni macam chill, relax, chill. Once aku bertukar kepada standard, iaitu sport mode. Kau tengok eh. Wush. Serius. Best gila kereta ni. Tapi aku tak boleh try handling lah, sebab aku tak boleh pergi jauh kereta ni. So that's why lah, insyaAllah lah, kau doa lah satu hari nanti aku dapat mampu beli, aku boleh share my whole journey, experience beli EV. Wah! Cewa, mana tu doa kau macam makbul satu hari nanti? Mana tu? Ini aku tak upgrade lagi ni. Kalau aku upgrade tu lagi, berapa pula power dia? Dah cukup. Chill. Okay. Next, aku nak tunjukkan macam mana kita nak upgrade ataupun kita nak lajukan kereta kita lagi. Kita nak tambah autopilot ke, semua boleh. Semua everything ada dekat Tesla app lah. Yang ni kita panggilkan Tesla Smart App lah, lebih kurang tu kan. Kita nak cerita adalah dari segi upgrade. Okay, upgrade. Kat sini kita tekan upgrade. Upgrade dia ada dua, software upgrade ataupun accessory. Kau boleh beli accessory kat sini ataupun software upgrade. Kita hari ni kita tunjuk pada software upgrade. Untuk software upgrade, dia ada tiga jenis. Dia ada acceleration boost, enhanced autopilot dengan full self-driving capacity. So, kita tengok accelerate boost. Yang ini kita tengok, kau kena bayar 1,500 euro. Tetapi dia improve 0 to 100 daripada yang ni 4.4 second jadi 3.9 second. Okay, so maksudnya kalau tekan 1,500 convert di Malaysia lebih kurang dalam RM9,000, kau dapatlah accelerate. Kiranya benda tu dalam less than 10 second kau beli je, automatically software upgrade dia akan jadi daripada 4.4 second jadi 3.9 second. Okay, yang kedua adalah dari segi enhanced autopilot. So enhanced autopilot kau kena bayar 3,400 apa ni, pound sterling. Pound sterling kalau convert kat sini tadi pound sterling bukan euro, pound sterling eh. Yang ini convert mungkin dalam 15,000 lebih kurang tu. Saman, smart saman. Smart saman ni apa tau? Contoh eh. Contoh kereta kau tengah parking kat depan. Contoh eh, kereta kau tengah parking depan. Lepas tu hujan. Macam mana pula kau nak pergi kat kereta kan? So dengar ada smart saman ni, kau boleh control kereta ni guna kau punya app. Keretanya kau kawal, kereta kau reverse ataupun pergi datang kat kau, datang kat depan kau. Yang itu, itu adalah smart saman. Tapi kau kena bayar 3,400. Kiranya convert lebih kurang dekat 20,000 lah kot. 15 kat 20,000 lah. So itulah cara kalau macam mana kalau kau nak tambahkan power, kau nak tambah apa-apa ciri, guna app ini sahaja. Okay? So, berapa pula harga untuk Tesla Model 3? So, yang ini start daripada RM320,000. Yes. Yang ini boleh saya katakan faktor harga sekarang ni kereta elektrik makin hari makin murah ataupun faktor yang membuatkan semua OEM start jual kereta elektrik adalah sebab harga. Disebabkan oleh government, dia ada bagi insentif sampai 2025, dia bagi pengecualian cukai. So, that's why lah sekarang ni harga elektrik dah lebih kepada mampu milik lah. Tapi mampu milik tu setengah orang katakan, bagi aku kalau aku tanyakan untuk kereta elektrik harga range 200 ke 300,000 sekarang adalah range yang normal. So range yang ada golongan yang dah mampu belilah. Dan untuk yang ni pula, macam mana pula dengan servis? Untuk maklumat anda semua, start daripada 2018 kalau tak silap saya, Tesla dia dah tak kena dah servis. Dulu dia adalah servis setiap 20,000 km ke, yang ni tak ada. Yang ini selagi tak ada masalah, selagi tu kau boleh gunalah. Dan of course untuk Tesla sekarang ni dekat Malaysia, dia tak ada service center, dia tak ada official punya dealer dan sebagainya. So anything happen, kalau berlaku apa-apa, semua benda tu perlu dihantar ke dealer yang paling terdekat, iaitu di Singapore. Yes, kau kena pergi ke Singapore. So yang ni warranty, dia bagi bateri 8 tahun warranty. Lepas tu kereta warranty dia bagi 4 tahun warranty lah untuk kereta yang ni lah. So apa-apa pun, bagi anda yang nak cek kereta Tesla, mungkin boleh cek kawan kita tu,
Okey, yang macam saya katakan, dan nanti saya nyatakan dekat ruangan description kat bawah, apakah website dia, apakah nombor telefon, mungkin boleh contact nanti, cakaplah dapat daripada depan laju ke dan sebagainya. So, apa-apa pun, terima kasih sekali lagi buat Zero to 60 kerana berikan kereta ni untuk kita buat syuting. Dan macam biasalah, aku harap lagi next, insyaAllah kita akan review lebih banyak lagi kereta elektrik pada masa akan datang. So, apa-apa pun, persoalan yang lebih utama adalah bersediakah anda untuk menerima kenderaan elektrik pada satu hari nanti, ataupun sudahkah bersedia untuk anda guna kereta elektrik, ataupun kereta elektrik will be your next car. So, apa-apa pun, nyata dekat ruangan komen bawah. Dan kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.